hari ni aku nak unboxing barang Scuba Pro. Okey, ni di mask Scuba Pro. Oh, kotak dia lawa. Kotak dia macam kotak GoPro juga. Sama macam kotak GoPro. Apa kita panggil lah kotak ni? Hard cover benda apa lah. Aku tak ingat lah. Mari kita tengok dalam dia macam ni. Cok. Yo. Okey, kat dalam ni ada di mask Scuba Pro. Kalau mu perhati betul-betul, dia pakai lens anti UV. Dia nampak macam purple-purple sikit. Design baru. Ni tempat strap dia. Dia ada bagi kabel apa? Strap untuk mask lah. Kali ni kita pasang. Okay. Lepas tu kita test apa lah. Lepas tu ni kita tengok barang-barang dia. Ni apa dalam? Oh, okay. Ni dia punya aksesori untuk depan. Untuk ni dia ada satu, dia bagi satu aksesori sepasang lah, bukan satu, sepasang. Lepas tu ni apa ni? Okey. Ni ni bukan untuk GoPro eh. Ni replacement ni. Tapi ni bukan untuk GoPro, ni untuk komputer, dive computer. Ah ni benda ni boleh pasang sini dekat cermin ni. Ada screen se, kita boleh sambung dengan screen dive computer benda ni. Tadah. Tadah, dalam ni ada benda ni ya. Ni Scuba Pro user guide. Tak payah bacalah. Screen je. Jadi okey. Aku nak try tukar benda ni. Nak try aku nak pakai whole frame hitam belaka. Nak try. Aku sebenarnya aku nak try cabut je, tapi aku nak tahu benda ni nak kena. Ni aku tunjuk. Oh. Ni cara kalau kita nak tukar di mask punya replacement. Jadi kita tengok kat dalam ni. Nampak? Kalau kat dalam ni perhati betul-betul, dia ada satu lock ni. Lock ni senang je, kita boleh buka guna kepik kuku je. Akak lock ni, cabut. Akak lock ni kita cabut. Oh, hilang. Okey, lock ni kita cabut. Bila kita dah cabut lock ni, kita tuah sikit bahagian atas. Mana tak boleh. Okey. Dah. Dah kita tuah sikit, bahagian atas ni. Dia pun terakak. Cabut. Pak atas ni kita kena tuas benda ni. Biar dia keluar. Dah. Okey, bila dia keluar dah, kita boleh tarik. Okey. Ni kita tarik. Lepas tu make sure getah-getah dia ni semua tak tercabut. Lepas tu kita pun pasang lain. Mana? Tengok benda ni kuat atas. Bahagian atas letak gini je. Masuk je semula, pasang je balik. Senang benda ni. Okay.
Kau ni tekan. Baik eh, ketak. Tukar rasa. Nisa lagi. Cara kita nak buka dia macam biasa, sama macam tadi. Macam biasa, sama macam tadi. Tekang ni, tolak dia ke atas. Bila dia dah terbuka, terus dia tarik. Terus boleh tarik ni. Selesai. Ambil hok warna hitam. Tukar dalam ni. Masuk. Masuk warna hitam ni dalam ni. Settle. Senang eh. Kalau kita nak tukar ke drive komputer, kita boleh sambung hot ni. Letak sini. Tapi aku tak mau pakai drive komputer pun. Aku nak pergi snorkeling biasa je. Masuk balik. Pasang. Dah ketak sini. Sambung balik lock dia dalam ni. Buka sikit getah dia ni. Tekan. Tekan getah dia ni. Dah, dah okay. Selesai. Okey, siap dah aku punya frame yang aku dah tukar. Tadi asalnya gini. Asalnya warna biru ni. Lepas tu aku tukar warna hitam. Nampak bijak sikit. Baru nampak ganas sikit. Okey. Sekarang ni strap untuk bentuk hook lagi senang. Cuma pasang gitu je. Ni tak ada masalah eh, terbalik eh. Terbalik cuk, kalau mu terbalik mungkin silap baca je lah. Eh, kalau mu pasang terbalik, mu silap baca je. Itu je. Okay, ni satu lagi. Pipe. Pipe tu. Bukan pipe, ni kita panggil snorkel. Snorkel. Snorkel Scuba Pro. Yang untuk free dive. Free dive pakai gini. Dia normal je, ada orang dia suka yang ada hose depan ni, ada valve. Ada orang tak suka. Macam aku, aku tak suka pakai yang ada valve dekat sini. Sebab dekat sini orang ada valve tu kadang-kadang getah hilang lah, leceh-leceh. Aku jarang guna. Sebab kejap lagi pakai benda lain. Aku tak nampak guna benda ni, aku nampak guna benda lain. Ada insang. Aku ada insang lagi, ada atas belakang. Okay. Ni cara pasang dia. Guna sakuk ni. Letak. Oh, okey, dah ayah. Sebab mas ni dah sediakan getah. Getah ni. Jadi cuma masukkan getah ni dalam ni je. So benda ni kita boleh buang. Kita buang getah ni. Oh, azab kau nak buang. Kita buang benda ni sebab kita dah ada pada getah ni, ada dah dia punya ni. Kita sambung pada getah ni je. Okey, dah settle bahagian pipe. Kita dah letak ni. Setengah orang benda ni dia dah tahu guna. Eh, benda ni jangan letak straight sama gini eh. Mu kena pusing sikit, nampak eh? Mu kena pulas sikit benda ni. Pusing sikit supaya dia duduk gini. Dalam keadaan ni pipe. Sebab pipe kita gini. Nampak tak? Kejap lagi kita nak gigit. Benda tu duduk gini. Bukannya kita duduk. Bukannya kita duduk gini. Jangan mu letak gini. Kalau mu letak gini, dia pergi ke belakang. Kalau nak suruh pergi ke atas, pulas benda ni. Supaya kita letak tu, dia duduk dalam keadaan gini. Jangan terlalu ke belakang, jangan terlalu ke depan. Gitulah. Tu lagi satu. Kadang-kadang ada orang setengah orang yang pergi snorkeling. Dia pergi snorkeling, dia orang perempuan biasanya buat gini. Orang perempuan suka nak buat gini.
Jangan letak gini. Jangan letak emas gini eh. Dia boleh jatuh. Benda ni berat eh. Benda ni berat, jatuh dalam air kalau mu tak sampai nak jam, mu tak berani nak nyelang. Tapi benda bila benda ni jatuh dalam air, macam mana mu nak nyelang ambil ya? Sebab benda ni sebab mata mu pedih kena air masing. Kalau nak pakai, kalau nak buka kena letak gini. Ni cara yang betul. Sebab bila mu dalam air, benda ni tak akan tercabut. Benda ni duduk sini lah. Dia duduk gini. Jadi cara pakai je benda ni gini. Sama juga bila mu gigit dah ni. Bila sama juga bila mu gigit dah benda ni. Benda ni bila mu dah gigit, jangan cakap. Mana dengar kalau orang cakap benda ni? Mana ada orang boleh dengar dengan jelas kalau mu gigit benda ni lepas tu mu cakap. Contohnya nampak ikan dalam air, mu panggil orang, "Oh, ikan." Orang tak boleh dengar eh. Kalau aku ambil air letak dalam ni. Ya sedap lagi bunyi. Lain macam bunyi dia. So, jom kita masuk dalam air. Test benda ni. Sebenarnya tak payah test, memang sedap aku yakin. Mu bukan nak tengok pasal emas pun kan. Mu nak tengok ombak ah. Sebab dari tadi mu duk dengar bunyi ombak memanggil-manggil. Jadi ni kita try emas baru. How it look like. Oh, air jernih. Air jernih eh. Air ni. Allah. Tak ingat pula nak cabut stiker. Gila, clear. Best lah. Memang mas ni buat hati lah. Siapa-siapa yang suka snorkeling atau dive, memang patut ada benda ni. So, mas ni memang clear, buat hati. Untuk memiliki Scuba Pro D Mask, boleh beli dekat www.scubapro.com. So, terima kasih Scuba Pro. Assalamualaikum. Bye.